Ya, memang betul-betul nostalgia lah dengan medan makanan di Padang Bas dulu, kerana memang meriah dan banyak pilihan makanan pun banyak pilihan, dan orang pun memang ramai, tidak seperti dengan medan makanan yang diadakan di Buluh Kubu sekarang ini. Bagaimanapun, itu hanya jadi nostalgia semata-mata kerana sudah didirikan bangunan pusat beli belah, yang sekarang ini pusat beli belah itu pun tidak mendapat sambutan, hampir menjadi gajah putih. Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari yang berhormat sekalian. Sekarang ini saya akan membawa anda ke Medan Selera Buluh Kubu. Kira-kira 500 meter daripada Padang Bas yang dahulu. Ini adalah pintu dan jalan masuk ke Medan Selera Buluh Kubu yang gelap, sunyi dan tidak begitu menarik untuk dikunjungi orang ramai. Beginilah suasana Medan Selera Buluh Kubu yang tidak lagi semeriah seperti Buluh Kubu. Dia mau rasa macam mana? Rasa mana tempat sini? Mana apa nama? Buluh Kubu. Buluh Kubu dengan Padepah dulu lagu anda. Jauh. Suka Padepah. Sudah apa? Sudah nego memang suka Padepah dulu. Dulu nego Padepah juga? Oh. Daripada Padepah, pindah ke Padepah. Padepah. Padepah lah homolek sekali. Luas tu lah. Wat top lah. Okey, panggil gapo dulu? Pasar Mahal ke Pasar Mahal? Padepah. Pasar makin ni. Media selera makin ni Padepah. Hak ning pun jadi Media selera Kubu. Buluh Kubu. Tapi tak jadi sepadu dulu lah. Tak sepadu dulu lah. Okey, terima kasih. Kita nak masuk dalam Facebook ni. Supaya nak buat itu. Awak sahur sikit sini. Nak buat sahur. Nak buat sahur. Nak masuk. Tak ada tarik kira langsung. Tak ada. Ini para pelanggan tidaklah begitu ramai seperti dengan Padang Bas dulu. Tengok kan, walaupun ada tapi tidaklah begitu meriah seperti dengan pada zaman Padang Bas dulu. Belum pernah anda? Tak pernah cucu lah. Tahun ni cucu dah ni? Ni anak. Ni anak. Tak wah, saya apabila mari sini dah. Tak saya mari sini. Sebab dia tak ingat nak dulu lagi pada Bas. Ramah makan ni pun rasa banyak. Lah ni tak ramah dah. Tunggu tak? Tunggu tak? Lah ni seluruh lah. Orang lama? Jual ke apa? Jual nasi japa-japa. Jual nasi japa-japa dah? Ni pajeri je. Pajeri. Ikan bakar. Ni hati air tak? Hati air. Ni pun air ke tak? Kulit air. Ini udang. Ini ayam pericik dengan ikan pericik. Ya. Tapi nasi seperti dulu. Ini nasi kerabu. Ini nasi kerabu. Pendapat teh dengan dulu tak support dah. Tak support dah. Ya dulu. Oh ya, ada tempat hak tu bek dalam gede jual tempat ada dah. Ya, tak weh ada. Tak weh dah. Kalau kita tak ada sini pun tu bek gitu. Tempat gitu ada. Ya, saya. Tempat lain. Ya, saya tempat sana. Saya pun mangan tempat orang. Iyalah, saya bino got tu. Tak ada ahli, tak laku ahli. Ada. Nak mati dah. Nak mati tu hak tu. Pasti yo pergi korian dan orang. Iyalah, ya. Si berani. Laila. Ya. Nasi biryani Laila, ha? Nasi lemak. Ini nasi lemak. Nasi biryani.
Ini ketup, ketupat sutung, tapi tak tak besar mana. Eh? Dah habis lah. Ini perut, perut apa ni? Ini kerang. Kerang. Ya. Suasananya tidak meriah seperti dulu. Dan merupakan satu kerugian, bukan saja kerugian kepada para peniaga, juga menjadi kerugian kepada pihak kerajaan Kelantan sendiri, kerana Padang Bas dulu merupakan mercu tanda ataupun landmark, dan juga menjadi tempat yang dapat menarik para pelancong untuk hadir ke Kota Baru. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.